Apalagi contohnya dia mengungkit-ungkit pemberiannya, mungkin-mungkin nasinya tak seberapa, mungkin-mungkinnya berapa lama, banyak. Nah, jadi ada orang-orang tuh kalau nasi sedikit tapi ngomongnya besar, ya, cuma nasi 100.000 seakan-akan dia paling berjasa. Padahal ada yang sebaliknya, orang yang bertakwa nasinya miliaran, tapi nggak suka dia kalau namanya disebut. Masya Allah, itu menunjukkan keikhlasan. Nah, jadi jangan mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti perasaan orang yang terima. Ada orang minta bantuan, ya, sebetulnya meminjam, ya kasih, tapi menyakiti perasaan si penerima dengan kalimat-kalimat yang menyakiti. Ini Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan si penerima. Ini namanya memberi tapi tidak bertakwa, gitu ya. Contoh lain, dia mengeluarkan infaknya bukan pada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah infak fi sabilillah. Berarti ada kebalikannya, infak fi sabili syaitan. Karena infak itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu sudah mesti pada jalur kebaikan. Karena kata Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu shadaqah, gitu ya, setiap kebaikan itu shadaqah. Kalau infak itu pembelanjaan harta, penggunaan harta. Kamu sudah kerja, sudah dapat harta, nah kamu gunakan untuk apa? Buat beli apa? Penggunaannya itu disebut infak. Makanya digunakan untuk membeli ke istri, ke anak, namanya nafkah. Ya, dimasukkan ke kotak amal yang ada di masjid, namanya infak fi sabilillah. Allah menyebut orang-orang kafir juga mereka berinfak ketika mau menyerang Madinah, ketika mau berperang, mau menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jangan dikira mereka tak saling berinfak mereka, tapi infaknya di jalan syaitan. Sehingga fa'amma man a'ta wa taqa min rizqihi, ada orang yang memberi, berinfak, tapi tidak termasuk orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Ketika dia berinfak, ya, dia gunakan infaknya itu bukan pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia gunakan untuk hal-hal maksiat atau perkara yang sia-sia. Kemudian juga termasuk contohnya misalnya dia berinfak sementara belum bayar utang, ya, belum bayar utang, padahal udah jatuh tempo. Bayar utang itu wajib, ya, infak itu sunnah, sedekah sunnah, ya. Nah ini berarti dia memberi tapi dia tidak bertakwa, gitu ya. Nah itu beberapa contoh. Jadi ayat ini fa'amma man a'ta wa taqa, ini peringatan, ya, kalau kita mau berinfak, mau beri atau infak, sedekah, zakat, hendaklah diri dengan ketakwaan. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti 5 contoh yang tadi kita sebutkan. هذا صراط مستقيم.